Hari ini ada hari ulang tahun gua. Dan gua sedang bersepeda. Gak ada yang ngucapin. Gak ada yang surprisein. Cuma gua seorang dengan sepeda ini. Gua masih ingat ketika sahabat gua bilang, "No amount of money can buy the friendship that we have together." That was ridiculous. Yang bisa gue lakuin di hari ulang tahun gue cuma vlogging. Gue mau kasih lihat ke seluruh dunia kalau gue seneng dengan hidup gue, doing my own things, just don't care about people. Siapapun yang liat vlog gue ini, nggak usah kasih like. Gua nggak peduli lu punya like, karena lu semua palsu. Jujur gua udah males hidup. I mean, what's your heart telling you to do? You know, vlogging. Semoga lu orang di sana menyesal karena lu nggak ucapin gua happy birthday. Even keluarga gua nggak ngucapin, saudara gua juga. Lu ngapain di sini? Ngapain di sini? Gua sih mau balikin buku lu. Ya ini kan rumah gue. Lu ngapain di sini? Gua cuma balikin buku lu doang. Wih, pantes gua cariin lo dari kemarin. Thank you banget. Gua mungkin bentar lagi mau keluar dari Taiwan. Kenapa lu harus keluar dari Taiwan? Jadi gua ngerasa Taiwan gak ada yang care sama gue. Maksudnya selama ini gue baik sama orang, cuma yang gue dapet lu tau lah. Gue kayak berasa hampa aja gitu. Kayak maksudnya gak tau ya, mungkin lu pernah di tempat, di posisi kayak gitu atau enggak ya. Gue bingung, gue cuma pengen tuh ada orang tuh yang tahu tuh kalau ada fata gitu. Maksudnya gue mau bilang ke lu, mungkin hari ini ada hari terakhir gue di mana gue menginjak kaki di Taiwan. Karena apa yang gue punya di sini tuh nggak bisa
nggak bisa memberikan gue suatu kenyamanan gitu. Gue memutuskan gue akan pindah dari Taiwan. Kalau boleh jujur, gue merasa nggak ada yang perhatian sama gue. Gue rasa dengan semua harta yang gue punya, gue masih berasa kosong gitu. Tah, Tuhan gak pernah ninggalin lu. Tuhan. Yeah, God never leaves you, okay? God's promise bakal sampai masa tua lu, dia bakal tetap menggendong lu. Tapi gue masih bersampah.